Saya langsung saja. Saya punya pendapat sendiri. Tadi saya sudah sepakat dengan saudara siapa tadi itu dari kelompok tiga, bahwasanya harusnya lebih penting ini daripada ini. Saya mau komentari dulu yang masalah seberapa pentingnya ini masalah atau serius ini. Kalau saya mengumumkan dari 1, 2, 3 ini, kalau menurut saya yang paling penting di sini adalah nomor 3 menurut saya. Ini harus nilai 5 karena kalau ini sudah bagus akan berpengaruh di sini. Kalau ini di tengah-tengah, kalau dari segi ini ya kita kesampingkan dulu ini. Kenapa? Karena hubungannya adalah anak itu tidak mungkin lahir langsung pintar. Madrasah yang pertama adalah orang tua, mana orang kecil. Ini yang harus saya lima. Kemudian nanti kan nanti setelah bagus baru dilanjutkan oleh guru di sekolah. Saya kira seperti itu. Barangkali ada teman-teman yang lain yang bisa komentar yang lainnya. Saya cukup kurang ini saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua pertanyaan tadi, saya kira itu pertanyaan yang berhubungan dari Bapak Sekretari. Bapak Ahmad Mansyuri dan Bapak Sini. Dari pertanyaan kedua dan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang sangat berhubungan. Jadi, kenapa kami memilih prosesnya dari sikap siswa dalam pembelajaran? Yang kedua, pertanyaan orang tua terhadap pembelajaran anak. Yang terakhir, nilai-nilai terhadap guru dalam siswa. Jadi di sini adalah analisis kriteria isu. Jadi ini nanti yang akan menjadi patokan kedepannya kami untuk mengambil analisis isu dari permasalahan. Dan seperti itu tujuannya dibuat dalam sekolah yang pertama. Kami dari segi urgensi memaksakan nilai-nilai sikap siswa dalam pembelajaran. Kami menganggap itu yang paling berkemungkinan untuk kami angkat. Kenapa? Dari merosotnya nilai-nilai sikap siswa ini, kami kira bisa diselesaikan dengan ini poin kedua dan juga poin ketiga. Jika peranan orang tua sudah mampu untuk memberikan didikan yang baik kepada anaknya, saya kira ada nilai-nilai positif yang akan terjadi ketika dia sudah di sekolah. Begitupun yang kedua, jika nilai-nilai terhadap guru sudah terpenuhi, maka nilai-nilai sikap siswa di sekolah juga akan bisa terpenuhi. Jadi, kenapa kami di sini mengambil nomor satu yang paling tinggi? Karena ini yang memungkinkan untuk nanti kami dapat berhenti. Kenapa kami tidak mengambil nilai-nilai terhadap orang tua? Karena ini pemikiran sudah berada di luar konteks sekolah, konteks kampanye. Jadi yang kedua, mengenai nilai-nilai terhadap guru. Jadi karena yang paling urgent itu kami adalah nomor satu. Ketika nilai-nilai terhadap guru sudah terpenuhi, tenaga pendidik sudah memberi sikap atau memberi contoh yang baik, teladan yang baik kepada siswa-siswanya, maka nilai-nilai setiap siswa akan semakin baik. Jadi pertanyaan ini, isu ini akan bisa kami selesaikan dengan poin kedua dan juga